Hai guys, adakah Ubay fit for action? So sebelum ni saya dah buat macam-macam benda dah dengan cikgu-cikgu profesional ni. Tapi ini hari saya nak buat apa? Saya rasa macam nak bertumbuk. Apa saya pun nak bertumbuk sebab tangan ni ringan aje. Nampak panjang umur. Ini Abang Pascal ni kan. Jap. Tadi aku dengar apa nak bertumbuk. Mestilah. Hebat sangat ke? Tunjuk sikit. Cara pertama Tengok teliti Nampak. Betul lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Taufik Anafi. Saya merupakan seorang pelakon dan juga pelakon aksi. Antara filem-filem yang saya pernah terlibat antaranya adalah Pascal The Movie, Ola Bola, Gantung The Series dan pelbagai lagi. Okeylah, kita nak tanyalah kan. Sebagai seorang pelakon aksi, macam mana nak buat scene bertumbuk yang sebenar? Okey, sebenarnya untuk lakukan scene ataupun babak orang kata ada aksi bertumbuk, tendang apa semua ni, dia ada dua konsep sebenarnya. Satu sebenarnya kena ada asas lah dalam martial art. So macam kau baik, kau kena ada cara orang kata teknik yang betul untuk menumbuk apa semua kan, untuk jadi seorang pelakon lah, lagi-lagi pelakon-pelakon aksi. Dan yang keduanya kena tahu teknik bila depan kamera. Cara nak menumbuk. Memang nampak dalam tengok dalam wayang, dalam TV kan, bila kena macam kena. Tapi sebenarnya tak. Oh, kena betul tu. Tapi dia ada cara. Contoh jangan gerak. Macam ni. Betul-betul kat depan hidung. Mungkin betul-betul kat sini. So bagaimana anda dengan sparring anda dapat feel satu sama lain? Kalau tak, dia akan jadi macam. Buat simple je. Simple. Kita tak payah laju, kita layan mood je. Okey. Satu. Dua. Tiga. Okey. Huyo. Boleh? Hayo. Itu macam. Nampak? Okey. Betul cakap tadi, apa-apa pun teknik kena betul. Kita nak pergi event nanti dah masuk body balance, everything. Okey. Faham tak? Faham. Boleh cuba? InsyaAllah. Okey. Bye. Tadi aku dengar kau semangat nak buat. Yes. Baik. Kau anggap ni muka orang yang kau benci. Muka orang kau benci, ingat teknik betul eh? Teknik betul. Okey. Tarik nafas. Mula. Baru satu. Sikit. Tak ada baru satu. Lagi. Cuba lagi. Baru satu. Sakit. Tengoklah. Dah. Kesian dia berdarah sekejap lagi. Dah keluar macam sakit. Ni. Sakit. Gagal. Gagal? Banyak lagi aku nak kena ajar kau ni. Penat oh. Baru sikit dah penat. Ini yang tadi kata apa? Fit for action. Yelah. Tak adalah kita mencuba. Baik. Satu, Ubay kena tahu. Okay. Untuk jadi seorang pelakon ni. Lagi-lagi pelakon aksi. Aksi? Stamina kena ada. Sebab apa? Macam tadi kan, kalau contoh kau buat sekali, tiba-tiba kamera out of focus ke ataupun tersalah step ke, kena buat dua kali. Kena buat balik? Cuba bayangkan kalau tiba-tiba director tu nak, apa orang kata nak perfect. Kena 10 kali. Kalau macam ni dah penat, macam mana? Ingat, syuting kadang-kadang satu scene sampai 3 hari. Gaduh. Jadi pastikan kat dalam ni pun bergaduh jugalah. Silakan naik. Okey. Sebab aku ada sedikit cabaran nak tengok kekuatan stamina kau ni. Dah bersedia? Bersedia lah. Baik, kita tak ada gadis litar hari ni. Oh, tak ada? Ibaratkan kau sekarang kat litar sepam. Okay. Aku nak kau kayuh selama sejam. Sejam? Sejam. Okey. Bermula daripada sekarang, sementara aku ada benda yang aku nak bagi kat kau. Okey. Satu, dua, kayuh. A few moments later. Bye. Okey, dah 30 me. Bye. Weh, mana dia? Bye. Alah, kayu sendiri pula dia. Bye. Yang ni tak boleh lawan. Cepat tak boleh tumbuk. Jadi, Bye. Apa ni lagi? Sikap bagi dua. Hai, aku suruh dia bersenam naik ke stamina. Sitok bagi dua kau kat sini. Kau sini sekejap lagi. Aku sitok kepala kau. Sorry. Jadi latihan kau dah tamat? Yes. Sekarang ni masa untuk kau buktikan kebolehan kau. Ayuh. Kita sparring. Sekarang. Okey, boleh. Ingat. Dia ni kalah.
Fox. Serang ni, serang ni. Muncullah apalah. Mana dia ni? Cancel. Tak nak. Aduh. Betul bagi. Susah juga ya jadi pelakon ni. Itu yang tadi tu baru kata 5 ke 10%. Tapi sebab apa? Itu tanpa speed tau. Keringat. Tanpa speed. Bila kita dah berlakon, nak jadi seorang pelakon ni, kita ada tempo dia. Sebab penonton, dia tak tahu apa jadi. Dia hanya tahu, dia nak tahu gaduh tu, fighting tu cantik. Tadi kita bagi bawa macam Okay. Jadi boleh faham kan? Sebenarnya, apa-apa pun kita kena tahu asas dia, tekniknya dulu, dan kita kena jadikan diri kita lagi bagus, belajar dan terus belajar. Insya Allah. Okey. Tak apa. Aduh, sakit. Abang balik dulu ah. Boleh. Jangan saman pula. Tadi mengajar aje. Okey, tak apa. Okey. Elah. That was so easy actually. Saya buat sakit je. Sebenarnya dia bertumbuk tu. Tak ada apa pun. Tapi apapun, jangan lupa saksikan Fit for Action pada setiap hari Sabtu jam 10 malam hanya di TV3.